Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan ini dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Mahasiswa tersebut alami luka usai dianiaya seniornya saat pengkaderan. Atas kejadian ini, pihak kampus mengakui kecolongan atas tindak kekerasan tersebut. Pihak kampus pun akan melakukan investigasi atas kasus kekerasan tersebut. Jadi di antara tiga mahasiswa yang kami bawa ke Adinda, mahasiswa yang kami bawa ke rumah sakit, satu orang yang mengalami insiden yang sangat tidak kami inginkan. Nah, adapun dua lainnya memang sakit. Ada yang karena jatuh pada saat acara, jadi tidak berhubungan dengan pemukulan. Nah, jadi cuma satu. Tindak lanjut, sebagai wakil dekan 3 FKIK Unismu, kami menyatakan satu, tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada para korban dan orang tuanya. Kami juga berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi Universitas dan pimpinan Unismu, dalam hal ini Wakil Rektor 3, untuk menindaklanjuti insiden ini termasuk melakukan investigasi lebih lanjut.